Bulan bersinar terang dan menyinari lautan air yang hitam. Kabut tebal menyelimuti di atasnya dalam keheningan yang meresahkan. Tiba-tiba, keheningan ini pecah akibat derit papan kayu yang kemudian diikuti oleh riak ombak. Menembus kabut, kamu melihat sesosok kapal besar tua. Lambungnya berkarat dan hawa dingin yang aneh datang darinya. Tapi yang paling meresahkan adalah tidak ada orang di deknya. Kapal itu berlayar tanpa awak. Tapi ini bukanlah kisah mitos Flying Dutchman, melainkan kapal hantu yang amat sangat nyata. 2 September 2019, kapal patroli S Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang bernama HMS Protector berlayar mengarungi perairan tenang Samudra Atlantik. Waktu saat itu menunjukkan pukul 11 malam. Beberapa awak kapal berada di dek, sementara yang lain tidur di kabinnya masing-masing. Sang kapten mengarahkan kapal dan menatap langsung ke cakrawala. Langit diterangi cahaya fajar jingga dan awan mengembang di kejauhan. Tiba-tiba, di balik pemandangan yang indah ini, salah satu pelaut memperhatikan siluet hitam dari kapal tidak dikenal. Sang kapten memperlambat dan mengarahkan kapalnya agak lebih dekat ke kapal misterius itu. Ini adalah kapal kargo tua dengan panjang 75 meter. Upaya untuk menghubungi anggota kru kapal itu tidak membuahkan hasil. Sepertinya, perahu tak dikenal itu mengambang di lautan dengan sendirinya. Tidak ada orang di dalamnya. Setidaknya, tidak ada yang hidup. Dek kapal berderit karena terombang-ambing di ombak. Matahari kembali hilang di telan cakrawala dan hari menjadi gelap. Kapal itu terlihat mengerikan. Para pelaut Inggris itu tidak berani memanjat ke dek kapal janggal ini. Mereka memotret, mengunggahnya di internet, dan berlayar menjauh. Banyak orang di internet menganggap para pelaut bertemu dengan kapal hantu sungguhan. 5 bulan berselang, kini kita berada di desa Ballycotton di County Cork, Irlandia. Seorang penduduk setempat meninggalkan rumahnya dini hari untuk lari pagi rutin. Musik di headphone, udara segar yang sejuk, dan pemandangan indah adalah kondisi yang ideal untuk berolahraga penuh semangat. Dia berjoging di sepanjang jalan di pantai Laut Celtic. Semalam, badai kuat menerpa area ini. Dan kini, lautnya terlihat tenang. Pria itu berlari di sepanjang puncak tebing rendah dan melihat kapal besar. Sebuah kapal kargo tua berkarat sepanjang 75 meter tergeletak di pantai tepat di antara bebatuan. Tidak ada orang di dalamnya. Sepertinya, kapal itu sudah lama berada di sini. Tapi penduduk setempat yakin kapal ini belum ada di sini kemarin. Tak berselang lama, kapal ini ternyata diketahui sebagai kapal yang juga dilihat para pelaut di HMS Protector 5 bulan lalu. Ribuan kilometer jauhnya dari tempat ini. Kapal kargo ini, yang bernama Alta, dibuat pada tahun 1976. Tidak ada yang tahu siapa yang menggunakannya selama ini dan untuk tujuan apa. Yang kita tahu, pada tahun 2017, kapal tersebut dibeli oleh pemilik baru dan ditandai dengan bendera Tanzania. Semua kapal kargo dilengkapi dengan AIS, yaitu Automatic Identification System atau Sistem Identifikasi Otomatis yang dibutuhkan untuk melacak pergerakan kapal di lautan. Sejak tahun 2015, hal yang aneh mulai terjadi pada AIS Alta. Kapal itu menghilang dari satelit, lalu muncul kembali. Selama beberapa tahun terakhir, nama dan bendera kapal ini berubah beberapa kali. Fakta bahwa AIS-nya dimatikan dan dihidupkan berkali-kali tidaklah mengejutkan. Konon, orang-orang yang menonaktifkan AIS di kapalnya melakukan ini untuk menyembunyikan aktivitas ilegal. Kapten kapal ini, siapapun dia, jelas tidak ingin menunjukkan pergerakan Alta seperti yang ditunjukkan AIS. Pada tahun 2017, kapal tersebut telah berlayar di dekat kota pelabuhan Yunani. Alta membuat 12 perhentian di 3 kota seperti itu di berbagai bagian Yunani. Kemudian, sinyal AIS menghilang, dan 10 bulan kemudian, Alta muncul kembali di dekat pantai utara Afrika, 1.900 km dari Yunani. Pada bulan September 2018, kapal itu berlayar sekitar 2.200 km ke Tenggara Bermuda, dan saat itu, para awak kapal mulai mengalami masalah. Ada 10 orang di dalam Alta. Pada 19 September, mesin kapal mengalami kerusakan tepat di tengah Samudra Atlantik. Pantai terdekat dari sana sangat jauh. Kapal pun mulai terombang-ambing. Seiring hari-hari berlalu, para kru tidak bisa memperbaiki kapal itu. Persediaan makanan menipis. Para kru mulai panik dan mencoba menghubungi bantuan.
Tapi situasi justru makin parah, sebab badai yang kuat mendekat ke tempat kapal yang luntang-lantung itu. Anggota kru berhasil menghubungi penjaga pantai Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Oktober, sebuah helikopter menghampiri kapal itu. Makanan dan air diturunkan ke Alta. Persediaan ini cukup bagi para kru untuk menunggu beberapa hari lagi. Sekitar seminggu kemudian, sebuah kapal penyelamat berlayar sekitar 2.400 km untuk sampai ke Alta dan membantu para pelaut yang terdampar. Sesaat sebelum badai menerpa, para penyelamat dari Amerika berhasil menjalani misinya. Seluruh awak kapal karam itu dibawa ke Puerto Rico. Alta tetap mengambang di lautan. Beberapa waktu berselang, kapal lain datang untuk menariknya ke pantai Guyana. Lalu, sekali lagi, ada yang tidak beres. Kapal itu dibajak, siapapun pelakunya, dan apa alasannya masih menjadi misteri hingga hari ini. Tapi kemudian, untuk sejumlah alasan yang tidak diketahui, para pencuri memutuskan untuk meninggalkan kapal dan membiarkannya mengambang di lautan. Selama hampir setahun, lokasi kapal itu tidak dapat dilacak. Kemudian, pada September 2019, kapal tersebut ditemukan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Bagaimana Alta bisa menempuh jarak melintasi Samudra Atlantik dan terdampar di pantai Irlandia masih belum diketahui. Investigasi telah diluncurkan di Irlandia. Mereka perlu mengidentifikasi pemilik kapal tersebut dan menemukan orang yang bertanggung jawab bertugas menarik kapal tersebut. Tapi belum ada petunjuk yang ditemukan. Suatu ketika, orang yang tidak dikenal menelepon pihak berwenang Irlandia dan memperkenalkan dirinya sebagai pemilik kapal itu, tetapi tidak memberikan bukti apapun. Sejumlah baril minyak ditemukan di atas Alta. Untuk membongkar kapal tersebut, pihak berwenang Irlandia perlu mengeluarkan dana sekitar 10 juta euro. Penduduk lokal juga terganggu oleh bangkai kapal itu. Logam yang berkarat berdampak buruk bagi lingkungan. Anak-anak pun sudah menyelinap ke kapal dan mengunggah video ke internet dari dalam kapal terbengkalai itu. Nasib Alta selanjutnya masih belum diketahui. Alta masih tergeletak di sana. Kapal itu mengarungi lautan hanya selama 2 tahun. Sekarang bayangkan jika orang lain berhasil terombang-ambing selama 38 tahun. Tapi selama waktu itu, tidak ada yang bisa melihat kapal ini. Dan orang masih mencarinya. Kapal tersebut bernama SS Baichimo. SS Baichimo adalah kapal dagang milik perusahaan perdagangan Kanada. Pada tahun 1931, kapal itu terjebak di tengah es, di lepas pantai Alaska. Badai salju yang kuat terjadi. Tim kapal menunggu seminggu dengan harapan badai itu berakhir. Tapi sayangnya justru makin intens. Suatu hari, cuaca sedikit membaik dan sebagian tim dievakuasi ke kota terdekat. Sebagian kru lain bersama sang kapten mendirikan kemah di dekat kapal. Badai mulai menerpa lagi dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Badai salju itu begitu kencang sehingga sang kapten kapal tidak bisa melihat melebihi jangkauan lengannya. Akhirnya, saat badai berhenti, kapten melihat bahwa kapalnya menghilang begitu saja. Dia pun berkesimpulan, Baichimo tenggelam saat badai. Seminggu kemudian, kapal itu ditemukan mengapung di dekat tempatnya menghilang. Lambung kapal itu rusak parah sehingga tidak aman untuk dipakai berlayar lagi. Sang kapten memutuskan untuk meninggalkan kapalnya. Namun, kapal itu tidak tenggelam. Selama 38 tahun setelahnya, kapal ini mengapung ke berbagai titik di sepanjang pantai Alaska. Beberapa kali, orang naik ke kapal tersebut, termasuk penduduk asli Alaska dan sekelompok peneliti. Upaya untuk menyelamatkan kapal itu dari laut berakhir dengan kegagalan. Operasi penyelamatan terhambat oleh es yang mengapung di sekitarnya dan cuaca buruk. Terakhir kali, kapal itu terlihat pada tahun 1969. Kapal itu membeku dan terhalang oleh es. Pada tahun 2006, pemerintah membuat proyek khusus untuk menemukan Baichimo. Akan tetapi, selama bertahun-tahun, kapal tersebut masih belum ditemukan. Nasibnya tidak diketahui. Kemungkinan, kapal itu akhirnya menemukan kedamaian dan kini terbaring di dasar laut-laut Chukchi.